Halo teman-teman, balik lagi di channel Adi Fofi teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Dan di video kali ini saya akan menceritakan. Jadi pada tanggal 8 September, 8 atau 9 September kemarin, di awal-awal September itu, teman kita ada yang mau melepas masa lajang ya teman-teman, yaitu yang bernama Pak Antonius Prawira Yudianto teman-teman. Dan karena di sini komunitas-komunitas Indonesia-nya sedikit gitu kan, jadi kita sebenarnya banyak sih, ada sekitar 5-10 orang, tapi berjalannya waktu mereka-mereka sudah pada pulang gitu kan ke Indonesia, udah for good. Jadi seadanya kita punya perkumpulan, yaitu namanya Chicos. Chicos itu kayak ya suatu perkumpulan orang-orang Indonesia yang berada di Argentina. Dan kemarin kita merayakan sama Michelle, Balis, Sari, Bang Dadan, dan juga saya. Dan Pak Anton juga, tapi Pak Anton kan yang punya acara. Jadi kita merayakan itu. Dan ini cuplikannya teman-teman. Jadi dia melewati masa lajangnya itu sedikit lagi. Jadi kita merayakan lah gitu. Dan ini cuplikannya teman-teman. Silakan teman-teman nonton videonya, oke? Ya, akan masuk. Selamat datang peserta kita. Foto. Next, gue baru. Jatuh. Enggak deh, lo ikut aja. Kita baru selesai tadi ngadain acara pelepasan lajang ya, sama acara ulang tahunnya Bang Dadan di rumah Michelle.
Dan ya kita berlima doang sih teman-teman. Saya, Pak Antoni yang punya hajat, terus Michelle yang punya rumah, terus Mbak Lis, Bang Dadan, Sari. Sebenarnya kita masih banyak lagi gitu perkumpulan teman-teman Indonesia yang tinggal di Argentina. Tadi kita namanya Chicos. Nah, tapi satu persatu udah pulang teman-teman. Kayak Lebri, Sekar, Suci, Pak Deni, terus Mbak Disti, terus siapa lagi ya? Terus ada lagi Gede Windy ya, tapi belum terlalu kenal ya, salam kenal dah. Gede Windy. Bu Lina, Mbak Lina. Hai. Pokoknya masih banyak dah, tapi sekarang nih yang tersisa kita cuma 5 orang jadi ya. Sama kita ini. Kita belum kita merayakan hanya 5 orang untuk acara pelepasan lajangnya Pak Anto. Gimana, Mas? Tuh, teman-teman. Rencana tanggal berapa Pak nikah, Pak? Oke lah. 20 Oktober deh. 20 Oktober. Woi, siap. Ntar kita online aja lah. Tapi cutinya enggak diterima. Tapi cutinya enggak diterima. Aku akan kembali dengan cuti lebih banyak lagi. Woi, siap, siap lah. Pokoknya terima kasih lah yang sudah menonton video ini dan kita doakan. Beneran makasih, soalnya tulus gue, soalnya ini agak 90% sampah. Pokoknya mantep lah ini apa? Bukan 90%, 99% sampah. 99,9% sampah. Jadi ini saya hanya ingin membuat ini tuh hanya untuk membuat dokumentasi saya aja gitu. Jadi biar nanti suatu saat, entah tahun kapan, entah mungkin nanti Pak Anton sudah punya anak, entah maksudnya Pak Anton sudah tua, melihat video ini tuh jadi teringat masa-masa sebelum dia melepas lajangnya gitu teman-teman. Jadi yaudah, daripada kelamaan, saya Adi Fofi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe juga, dan jangan lupa komen dengan ketidakjelasan kita ini. Pokoknya jangan diedit. Oke, siap. Jangan berpikir jorok ya. Ini hanya untuk melepas. Apa maksudnya? Aku udah dilepas semua. Gak dilepas ini. Oke, yaudah, dadah teman-teman. Ciao.